Hari ini aku mau buat es krim coklatos Oreo. Dengan tambahan susu ultra milk. Susunya sudah aku masukkan ke dalam kulkas jadi dingin. Dan aku pilih yang full cream. Jangan sampai pilih yang low fat atau yang lainnya. Susunya dimasukkan semuanya. Kalau nggak susu full cream nanti nggak bisa ngembang. Lalu coklatosnya juga dimasukkan satu bungkus. Ya, lalu dimixer sampai mengembang. Kira-kira aku mau mixer ini sampai 5 menit. Oke, kalau sudah dimixer, aku tinggal memasukkan Oreo-nya. Oreo-nya diremas-remas dulu biar hancur. Lalu dimasukkan. Lalu diaduk sampai tercampur. Oke, kalau sudah dimasukkan ke dalam freezer, kita tunggu 3-4 jam. 3 hours later.